Yosa, hello, ningen no minasan, welcome to Nobrian Zawardo, aka Nobrian Sekai YouTube channel. Okay, kali ini saya pakai bahasa Indonesia, jadi I use Indonesian language this time. Jadi saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa hal yang update ya kemarin ya. Sebenarnya telat sih, tapi it's better than nothing. Yes, jadi ada beberapa update yang datang kemarin atau yang rilis kemarin setelah apa update aplikasi di sini. Jadi cek ada Ultimate Legend Speak Up yang nanti kita akan jelaskan apakah ini worth it or not. Jadi pertama-tama kita lihat dulu event-event yang muncul. Jadi di sini ada beberapa hal. Ada Sparking Scott Battle, kita coba new tab. Ada Zamasu event sama dengan ini Vegito. Jadi yang keluar Vegito terlebih dahulu ya. Dan minggu depan kemungkinan ini. Intinya sama seperti battle versus battle sampai 50 ya battlenya. Namun ini hanya 25 dan kalian bisa dapat 500 Crown Crystal untuk masing-masing, jadi ada 1000 kiranya. Lalu apa lagi di sini? Ada beberapa event yang kembali seperti Racing Battle Majin Buu, Legend Road Gohan di sini. Ada dua, ada Broly juga kebalik. Jadi free ya di sini ya. Oke, lalu ada Super Scout Battle yang mana? Line up-nya cukup menarik di sini. Jangan lupa untuk melakukan semua ini sekali ya kan, jadi agar dapat rare medal di sini penting, karena nanti aku akan buat video tentang Ultra Goku ya, jadi kalian bisa beli sekarang dengan rare medal atau beberapa item lain. Jadi untuk yang pertama di sini adalah Sagas from the Movies. Di sini ada beberapa karakter. Ini sampah sih saya bilang. Itu saja ini sampah, jadi nggak recommended ya untuk mendapatkan ini kartu sih. Unit-unit lama atau karakter lama yang nggak kepake sebenarnya. Untuk GT sendiri lumayan karena di sini ada Goku Pasai Jinfo yang mana sin dapat di Senkai. Untuk yang dua ini sekiranya tidak dipakai ya. Ya, yeah, jika kalian nggak punya karakter ini silahkan monggo. Dan yang terakhir ini penting, isinya ada fusion yang mana yang terbaik di sini Super Scout Battle. Ini ada Gotenks yang mana merupakan HP atau HP ataupun nyawa buffer. Lalu ada juga Gefla yang sampai sekarang masih bagus, masih bisa dipakai. Bahkan Vegito ini, transforming Vegito yang mana masih bagus, lumayan. Walaupun orang-orang sekarang pakai Gogeta Blue, namun dia LF kan ya. Tahu sendiri LF sulit untuk di apa dapatkan bintangnya. Jadi saya menyarankan Vegito ini tetap masih bagus. Playable lah. Dan kalian juga bisa menang dengan karakter ini. Oke, di sini kita lihat gambarnya sama Vegito kan. Oke, kita sekarang lanjut ke summon ya. Summon sendiri di sini update. Yang update cuma satu, yaitu Legends Ultimate Pickup. Yang di sini bisa dilihat gambarnya, ada Broly, ada Rose, ada Kid Buu. Tiga karakter yang mana penting untuk tim mereka sendiri. Kid Buu untuk regeneration. Walaupun kalian bisa mengganti Kid Buu dengan free to play Android 21. Lalu ini si Rose LF ya, yang bisa kalian ganti dengan Vegito Blue yang baru untuk future. Dan juga ini Movie Saga Broly atau Powerful Opponent. Keduanya ini bisa dipakai, ketiganya bahkan untuk Powerful Opponent jalan. Dan di sini kalian bisa dapat satu Sparking dalam sekali menggunakan multi summon.
Jadi guaranteed ya. Jadi 1 sparking per 10 itu guaranteed. Pasti. Dan persentase 0,5 cukup tinggi. Sangat tinggi sih drop rate. 0,5 lumayan untuk LF. Di sini juga ada Vegito, Super Vegito yang mana sangat aneh ya di sini ya. Kenapa karakter ini muncul? Mungkin banyak yang berspekulasi bahwa karakter ini akan kena Zenkai. Jadi ya kita lihat nanti aja. Mungkin minggu depan. Minggu depan mungkin dapat karakter baru kita ya. Seperti hanya tahun anniversary yang kemarin kita mendapatkan karakter baru, lalu Zenkai, lalu karakter baru lagi dalam rangka second anniversary. Oke, jadi menurut saya lumayan jika kalian menggunakan tim-tim yang ada karakter yang mewakili karakter-karakter ini, silahkan untuk summon. Namun tidak ada salahnya untuk menunggu sampai minggu depan jika kita mendapatkan karakter baru, ya kan? Karena anniversary ini banyak sekali Chrono Crystal. Banyak sekali Chrono Crystal, jadi harap bersabar ya. Dan saya masih merekomendasikan untuk summon di banner Zamasu, yang mana kemungkinan saya nggak bakal summon lagi. Ya, Zamasu itu OP boss, green card, ability dan lain sebagainya. Mungkin orang-orang lebih suka ini karena lebih tanky dan lebih mudah untuk digunakan. Namun Zamasu di sini walaupun empuk cepat mati, namun jika kalian bisa main, wow, ini broken nih bocah. My senpai Zamasu. Gitu. Selain itu di sini juga ada beberapa karakter yang muncul seperti Demon King Piccolo, Broly yang muncul lagi akhirnya. Ini si OP Goku Black yang mana muncul terus, termasuk Perfect Cell. The Jiren Tales gak guna sebenarnya. Gak guna. Gak terlalu kepake lah. Oh, ada juga ini masih kepake, Omega Shenron, Zamasu. Karakter tahun lalu bergabung masih bagus, 21 juga bagus. Dan Zenkai, Zenkai. Jadi ini sudah termasuk GG sih menurutku, karena ini guaranteed sparking ya. Randomannya kemungkinan ternyata tidak ada. Semuanya seperti ini. Dan kemungkinan raid yang lain adalah karakter-karakter lama sih. Nggak tahu sih, aku kan nggak summon ya. Apakah semuanya guaranteed? Ini sparking sih, guaranteed 1. Dan ini yang di guaranteednya. Begitulah. Tergantung kalian sih. Dan ini berlangsung hingga 15 hari kalau nggak salah. Dan hari ini kan tanggal 17, jadi ya sekitar satu bulan depan, 15 harian lah. Jadi 2 minggu ke depan masih ada, lalu 1 minggu lah. Ya, 15 hari atau 14 hari lah. 2 minggu lah, ya 2 minggu betul. Jadi gitu, tanggal 1 bulan depan akan hilang. Jadi kalian bisa menunggu hingga minggu depan atau bulan minggu depannya lagi dapat Zenkai kemungkinan. Kemungkinan besar ada Vegito sih bau-baunya emang. Dan setelah minggu depan kemungkinan kita akan mendapatkan karakter, bukan karakter sih, kaca baru seperti ini. Dan satu bulan kemudian akan mendapatkan ini seperti ini. Ini kan bisa lihat ya, timingnya hampir sama, yaitu bulan 6 tanggal 24, berarti minggu depan kan. Iya, ini terjadi setelah munculnya anniversary atau tepat seminggu setelah ini keluar kan. Kalau yang kemarin itu apa ya, kita cek dulu. Enggak sih, yang kemarin kosong, karena kita tahu bahwa kemarin
tahun kemarin adalah awal pandemi, yang mana kemungkinan itu mundur semua ya. Kalian bisa tahu bahwa dua karakter ini kurang bagus. Kemungkinan adalah yang bagus malah yang setelah itu. Ini GG malahan. Dua karakter ini bahkan sampai sekarang masih kepakai. Especially this Vegeta. Orega Super Vegeta da. Seperti itulah. My God number one da. Jadi tunggu aja minggu depan. Jadi mungkin itu saja untuk kali ini, video kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian summon? Kalau saya sih enggak ya, karena saya di sini punya ini, walaupun enggak punya ini, enggak punya ini, tapi enggak masalah karena LF bos. LF itu memang sulit untuk didapatkan dan itu wajar sekali. Oke, mungkin itu saja. Thank you. Matana. Number one dog, horrible.